Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bulan Ramadan. Bagaimana sahabat Gumilang puasanya lancar? Ini sudah hari keberapa ya? Kita baru sempat membuat pasar Ramadan. Ini episode yang pertama. Kita mulai dari pasar raya atau di pusat kota Padang, Sumatera Barat. Ini adalah pasar Pabukuan yang berada di Taman Imam Bonjol, pusat kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sahabat Gumilang, kali ini kita akan mencari kuliner atau akan meliput kuliner apa saja yang dijual di pasar Pabukuan atau pasar Ramadan yang diselenggarakan atau dibuka di daerah Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat ini. Tepatnya di Taman Imam Bonjol di samping Rumah Gadang. Tunjang sih ada. Wah, ini favorit saya, ketemu tunjang dan alhamdulillah masih ada. Ini tinggal satu ya, karena kita datang hampir terlambat. Ini sekitar 5:30, jam 5 lewat, ini udah hampir habis. Dan alhamdulillah kita masih dapat, ada tunjang dan rebung. Wah, ini favorit sekali nih. Pokoknya mantap kalau ada tunjang. Ini ada tambusu juga. Kita nanti akan beli beberapa juga sekalian untuk sahur ya, karena ibunya udah masak. Nah, ini adalah kepala ikan pange masin ya. Dan ini anyang namanya kalau di Minang. Kalau di Pulau Jawa bisa pical Jawa ya. Ada pical Jawa itu, ada juga yang pakai bumbu kelapa. Lomba singgalang. Iya. Apa campurannya, Mak? Nangka. Nangka. Iya. Singgalang juru nangka. Iya. Apa ya? Yuk lanjut, kita cari ke tempat lain yang tadi kita udah beli tunjang, kemudian ada anyang juga, dan tadi ada lobak singgalang itu kita pakai untuk berbuka. Kita akan cari mungkin yang untuk sahur, kemudian yang untuk danu juga belum ada, kita cari lagi. Wah, ini kita ketemu samba campur-campur, atau bisa disebut kalau di Minang itu samba buru-buru ya. Nah, itu banyak macamnya. Ada yang pakai lado merah, patai, kemudian anak lauk. Dan di sebelahnya ini ada terong dan pareo ya. Wah, lezat-lezat ini samba buru-buru. Nah, kita bungkus juga. Ini yang ada sape, kemudian pakai petai. Nah, ini bulan puasa tapi banyak petainya ya. Saya kurang suka, tapi ibunya Danu suka, dan ibunya Danu juga mau bungkus jariang padahal bulan puasa. Tapi ibunya Danu memang sangat favorit sekali petai jariang, itu favorit sekali. Nah, lanjut lagi, kita tadi sudah bungkus beberapa samba campur-campur. Nah, ini kita juga akan bungkus yang untuk sahur nanti. Danu mau ayam bumbu? Ya. Rendang gue besok pakai. Rendang. Ayam bumbu aja dah. Pahanya. Rendang cebak. Rendang cebak. Ya. Ini dendeng ya? Dendeng lambuk. Nah, kita sudah dapat yang untuk sahur. Tadi ada dendeng lambuk, kemudian rendang, itu bisa tahan untuk besok pagi ya. Karena kalau yang kuah-kuah biasanya itu nggak bisa sampai besok pagi. Makanya kita beli rendang yang bisa nanti untuk sahur besok pagi. Dan lanjut, kita yang belum dapat mungkin ada minuman, kemudian takjil. Nanti kita untuk makan sebelum berbuka puasa, makan nasi, kita minum dulu yang manis-manis, kemudian kita juga akan nyari takjil. Ini
Diego apa unik? Pakai kuah ya? Lima ribu tapi nggak pakai gulo nih. Sama. Nggak pakai gulo. Aku dari tepung apa nih? Tepung ubi ya? Tepung katat. Nah, tadi kita sudah dapat onde-onde ya. Jadi banyak sekali di Padang ini yang jualan onde-onde. Ditaburin kelapa, kemudian ada gulanya. Terus di dalamnya itu sudah ada gula merahnya. Tapi masih ditaburin gula pasir. Lanjut, kita akan cari minuman. Wah, ini kita ketemu yang seger-seger nih. Mata kita langsung adem liatnya. Satu alangnya rancak, Kak. Nah, ini dia primadonanya bulan puasa, yang seger-seger, yang manis-manis, yang dingin pastinya. Kita beli juga yang es rumput laut juga ini. Kita bungkus untuk menu berbuka puasa, untuk pembukaan dulu ya. Nanti kita minum es campur ini. Timun semacam ada. Putih atau yang hitam? Yang putih, Bu. Yang putih, yang hitam, yang itu. Nah, ini lengkap ya, ada lopis, ada onde-onde, kemudian lape bugi. Jadi yang dipakai daun pisang ini adalah lape bugi. Tadi punya Danu juga beli yang lape bugi warna hitam, itu dari ketan hitam, kemudian yang putih dari ketan putih. Ini lopis ini juga dari ketan ya. Dan ini ada serabi Bandung ya, atau pinukui. Nah, ini kalau nggak salah serabi Bandung ini juga ada di sini. Dan setelah kita selesai beli takjil tadi udah, kemudian minuman untuk berbuka puasa, sambal atau lauk untuk berbuka puasa, sahur kita sudah dapat. Lanjut, kita akan mencari es tebu yang dingin-dingin. Danu minta es tebu, di luar ini juga ada yang jualan kayaknya. Dan inilah suasana Pasar Pabukuan di Kota Padang, Sumatera Barat. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, untuk pasar Ramadan di tahun ini agak sedikit sepi dan tidak terlalu banyak pembeli dan pengunjung. Penjual pun juga nggak terlalu banyak menurut saya yang jualan. Mungkin karena semuanya serba mahal. Cabai merah di Kota Padang ini sudah menyentuh di angka 100 ribu ke atas ya. Bagaimana pedagang-pedagang menjual masakan Padang yang semuanya hampir masakan Padang itu menggunakan lado merah atau cabai. Dan beras pun sekarang juga sudah mahal, makanya mungkin tidak banyak pedagang yang biasanya dulu, tahun-tahun dulu itu banyak pedagang-pedagang musiman yang berjualan kalau di pas bulan puasa itu banyak sekali. Karena sekarang ini banyak bahan-bahan yang mahal, makanya banyak yang tidak jualan ya. Mudah-mudahan kembali normal lagi, cabai kembali lagi ke 30 atau 40, beras kembali normal. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua masyarakat terpenuhi kebutuhannya, karena ini benar-benar luar biasa, serba mahal semuanya. Dan terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di daerah
Pasaraya atau Taman Imam Bonjol untuk meliput Pasar Ramadan di tahun 2024 ini. Jangan lupa follow akun Instagram Gumilang Jalan-Jalan, dan yang belum subscribe channel ini mohon bantuannya untuk subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih informatif dan lebih menarik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.